Okey, kita Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kepada latihan formatif 8.3. Okey, latihan formatif 8.3 muka surat 271. Muka surat 271. Okey, soalan awak boleh refer dalam buku teks. Okey. Soalan nombor 1. Satu zarah bergerak melalui satu titik tetap O dengan hal laju awal. Okay, ini maklumat penting. Hal laju awal. Terus tulis V not sama dengan 30 m/s-1 dan bergerak di sepanjang satu garis lurus dengan pecutan A sama dengan 12.6 t. Okey, pada masa t saat selepas melalui titik O, A, hitung hal laju apabila t sama dengan 2. Okey, sekarang daripada pecutan nak pergi ke hal laju, pecutan nak pergi ke hal laju adalah apa perlu kita buat? So hal laju kita kamirkan pecutan. So, kami kan pecutan 12.6T di T. So, kita kamirkan dia. Kita akan dapat 12T tolak 6T. Kita kamirkan dapat 6T kuasa 2 per 2. Okay, tambah C. So, V kita akan dapat 12T tolak 3T kuasa 2 tambah C. Sekarang nak cari C, kita perlukan maklumat V not. Okay. V not. Jadi V dia adalah 30 sama dengan 12. T dia 0 tolak 0 tambah C. So C adalah 30. Jadi V dia adalah 12 T tolak 3 T kuasa 2 tambah 30. Okay, itu fungsi untuk hal laju. So bila dia kata T sama dengan 2, maka masukkan nilai T sama dengan 2 ke dalam persamaan tersebut. So V akan jadi 12. T dia adalah 2 tolak 3, 2 kuasa 2 tambah 30. So kita akan dapat 12 darab 2, 24 tolak 2 kuasa 2, 4 kali 3, 12 tambah 30. So 24 tolak 12. 12 kan? 24 tolak 12. 12 tambah 30. Kita akan dapat 42. MS kuasa negatif 1. Okey. Jelas? Okey. Kita pergi ke B. Di manakah zarah itu berada apabila T sama dengan 1? Di manakah zarah itu berada bermaksud dia nak apa? Sesaran. Sesaran. So, daripada hal laju yang kita dapat tadi, yang ni, fungsi hal laju ini, kita salin dulu. V sama dengan 12 T tolak 3 T kuasa 2 tambah 30. So, daripada hal laju nak pergi sesaran, kita kena kamirkan hal laju. So, kamirkan hal laju iaitu 12T tolak 3T kuasa 2 tambah 30 DT. So kameran dia kita akan dapat 12T. Kita akan dapat 12T kuasa 2 per 2 tolak 3T kuasa 3 per 3 tambah 30T tambah C. Okay. So S sama dengan 6T kuasa 2 tolak T kuasa 3 tambah 30T. Okay. Tambah C. So apabila T sama dengan 0, S dia sama dengan 0, maka C dia sama dengan 0. Jadi fungsi sesaran adalah S sama dengan 6 T kuasa 2 tolak T kuasa 3 tambah 30 T. Okey, dah dapat dia punya fungsi sesaran. Dia tanya bila T sama dengan 1. So bila T sama dengan 1, S sama dengan 6 darab 1 kuasa 2 tolak 1 kuasa 3 tambah 30 darab 1. So dapat 6 tolak 1 tambah 30. Kita akan dapat 35 meter. So dia positif, jadi zarah. Sebab dia tanya di manakah. So zarah berada 35 meter di kanan. Oh, sebab positif. Okey, faham. Okey, sangat senang je kan. Okey, pergi nombor 2. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus
dari satu titik tetap O. Pada masa T saat selepas mari O, halaju zarah itu diberi oleh. So, dia bagi halaju. V sama dengan 24 T tolak 6 T kuasa 2. Hitung percutan awal. So, A. Percutan adalah A. A adalah DV DT. So, nak dapat percutan, kita perlu bezakan V tersebut. So, A sama dengan DV DT sama dengan, bezakan dia dapat 24 tolak 2 bawa ke depan, dapat 12 T. Dapat? Okay, so percutan adalah 24 tolak 12 T. Yang ni fungsi percutan. So, bila dia tanya percutan awal, percutan awal terjadi bila T sama dengan kosong. Jadi, A sama dengan 24 tolak 12. Gantikan T sama dengan kosong. So, A sama dengan 24 tolak kosong. A sama dengan 24 ms kuasa negatif 2. Okey, itu percutan awal. So, kita pergi ke B. Cari nilai T apabila percutan ialah sifar. So, apa fungsi percutan tadi? A sama dengan 24 tolak 12 T. So, bila dia kata percutan sifar bermaksud A sama dengan kosong, maka 24 tolak 12 T sama dengan kosong. 24 sama dengan 12 T. 24, 12 bawa ke sini jadi bahagi, sama dengan T. So, T sama dengan 24 bahagi 12 adalah 2 saat. Okay. C. Untuk C, cari nilai T apabila zarah itu berada di O semula. So, bila zarah itu berada di O semula, dia punya sesaran adalah kosong. Nampak? Okey, so bila sesaran adalah kosong, kita kena cari sesaran dia. Daripada halaju, macam mana nak cari sesaran? V sama dengan 24 T tolak 6 T kuasa 2. So, sesaran sama dengan kamiran halaju. Okey, so kita kamirkan dia. So, awak kena tengok perkaitan dia. Ingat perkaitan dia. Okay, so sesaran sama yang kita kamirkan dia, 24 T kuasa 2 per 2 tolak 6 T kuasa 3 per 3 tambah C. Nampak? So sesaran sama dengan 12 T kuasa 2 tolak 6 bahagi 3 adalah 2 T kuasa 3 tambah C. Okay, jelas. So sampai kat sini, C dia, so kat sini apabila T sama dengan kosong, S sama dengan kosong, maka C sama dengan kosong. Oleh itu, S sama dengan 12 T kuasa 2 tolak 2 T kuasa 3 sahaja. Okay? Ha, sebab C dia dah kosong. So, daripada fungsi sesaran, sama dengan 12 T kuasa 2 tolak 2 T kuasa 3. Dia kata berada di O semula, bermaksud S dia sifar. So, samakan dengan kosong. Dari sini kita faktorkan, kita akan dapat 2 T kat luar, 6 T tolak T kuasa 2 sama dengan kosong. Nampak? Okey, boleh faktorkan lagi ni kan? 2 T kuasa 2. Okey, ha, ni baru betul. So, kat sini cikgu betulkan balik. 2T kuasa 2. Kita faktorkan 2T kuasa 2. 6 tolak T. Maka, kat sini 2T kuasa 2 sama dengan kosong. Maka T sama dengan kosong. Satu lagi, 6 tolak T sama dengan kosong. T sama dengan 6. Okey. So, dia berada di O semula pada 6 saat. Okey. Jadi Zarah berada semula di O, nilai T ialah 6 saat. Okey, faham? Boleh? Okey, next. Nombor 3. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap dengan halaju ini dia bagi dan percutan ini. Okay, so tulis balik. V
sama dengan negatif 12. A sama dengan negatif 10. Okey. Selepas tisat dari titik tetap O, percutan zarah itu adalah A sama dengan M tambah NT. Zarah itu berhenti seketika apabila T sama dengan 6. Berhenti seketika. T sama dengan 6. Okey ni. Penting juga. Okey, sekarang kita tengok. Anggapkan gerakan ke arah ke kanan sebagai positif. So, hitung nilai M dan N. So, untuk nilai M dan N, okay, kita tengok yang ni dengan ni boleh buat persamaan. So, kita buat persamaan sebab A dengan A kan. So, M tambah NT sama dengan negatif 10. Ha, ini adalah A. Okay. So kat sini apabila T sama dengan 0, maka M sama dengan negatif 10. Okay. So negatif 10. Okay, macam mana dapat apabila T sama 0, M sama dengan negatif 10? Masukkan nilai ke dalam sini. Okay. So M tambah NT sama dengan negatif 10. M tambah N kosong sama dengan negatif 10. Maka M sama dengan negatif 10. Nampak? Okay. So, dah dapat. So, A dia. A sama dengan M dia negatif 10. Nampak? Tambah N. So, kita dapat satu fungsi. Okey. Daripada A, kita nak cari N. N ni kaitkan dengan H laju. Okey. So, nak cari V, kena kamirkan percutan. So, kamiran negatif 10 tambah N, T, D, T. So, kamirkan dia. Kita akan dapat negatif 10 T tambah N, T kuasa 2. Per 2 tambah C. So kat sini kita masukkan nilai V dia sama dengan negatif 12. Sama dengan negatif 10. T dia adalah 0. Tambah 0 tambah C. Maka C dia adalah negatif 12. Okey, jadi fungsi V dia adalah, okey, fungsi V adalah, V adalah negatif 10T tambah NT kuasa 2 per 2 tolak 12. Okey, itu adalah fungsi V. So, kita nak cari N. Dia kata, zarah itu berhenti seketika apabila T sama dengan 6. So, negatif 10. Bila berhenti seketika, hal laju dia adalah 0. Berhenti seketika ni T sama dengan 6. Hal laju adalah 0. So, negatif 10. 6 tambah N. 6 kuasa 2 per 2 tolak 12 sama dengan hal laju dia 0. Cikgu letak hal laju belah sini. Okey, boleh? So, negatif 60 tambah 36 bahagi 2, 18 N tolak 12 sama dengan 0. Negatif 72 tambah 18 N sama dengan 0. 18 N sama dengan 72. N sama dengan 72 bahagi 18, kita dapat 4. So, dapatlah N 4. M berapa tadi? M kita dapat negatif 10. N kita dapat 4. Okey, selesai. So, kita pergi B. Hal laju minimum zarah itu. So, apa fungsi hal laju tadi? Hal laju, fungsi hal laju V sama dengan negatif 10T tambah N kita dapat adalah 4. 4 per 2T kuasa 2
tolak 12. So, V sama dengan negatif 10T tambah 2T kuasa 2 tolak 12. Okey, bila hal laju minimum, hal laju minimum bermaksud dV dt adalah kosong. dV dt ni adalah pecutan. Nampak? So, A tadi adalah M dia negatif 10 tambah 4T. Okey? Ha, yang ni A dia. Kita dah masukkan nilai M sama dengan negatif 10. N sama dengan 4. So, kat sini. Cuba tepi ni. A adalah negatif 10 tambah 4T. So, dV dt adalah A sama dengan kosong kan? So, samakan dengan kosong. Dapatlah nilai T dia. 4T sama dengan 10. T sama dengan 10 per 4. T sama dengan 10 per 4 sama dengan 5 per 2 saat. Masukkan T ke dalam persamaan ini untuk dapatkan hal laju minimum. So, V sama dengan negatif 10 darab 5 per 2 tambah 2 darab 5 per 2 kuasa 2 tolak 12. Di sini kita akan dapat negatif 49 per 2 ataupun boleh dalam perpuluhan, boleh negatif 24.5. Okey, selesai untuk B. Sekarang kita pergi ke C, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak yang dilalui pada dalam 9 saat pertama. Okey, so jarak mesti tahu sesaran. Nak tahu sesaran, kita tahu hal laju tadi adalah berapa dia punya persamaan fungsi hal laju. Negatif 10T tambah 2T kuasa 2. Negatif 10T tambah 2T kuasa 2 tolak 12. Okay. So, sesaran sama dengan kamiran hal laju. So, sesaran sama dengan kita kamirkan negatif 10T tambah 2T kuasa 2 tolak 12 DT. Okay, so kita akan dapat negatif 10T kuasa 2 per 2 tambah 2T kuasa 3 per 3 tolak 12T. Okay, tambah C. So kat sini kita dapat negatif 5T kuasa 2 tambah 2 per 3T kuasa 3 tolak 12T tambah C. So, bila S sama dengan kosong, T sama dengan kosong, maka C sama dengan kosong. Jadi fungsi S dia, fungsi sesaran adalah negatif 5T kuasa 2 tambah 2 per 3T kuasa 3 tolak 12T. Okey, boleh ikut? Boleh ikut? Okey, sekarang kita nak tengok 9 saat pertama. Okey, kalau kita tengok dia punya sesaran dia, kalau kita ikut okay, garis nombor, bermaksud dia bermula dengan O, okay, sampai ke 6 saat pertama dia bergerak sini. Sampai 6 saat pertama dia patah balik sampai ke 9 saat. Ha, ni 6 pula. Ha, dia macam ni. Ha, T sama dengan 0. T sama dengan 6. Dekat sini dia patah balik. So, sampai T sama dengan 9. So, kat sini kita nak tengok T sama dengan 0 dia berapa. Okay. S sama dengan, S sama dengan negatif 5T kuasa 2 tambah 2 per 3T kuasa 3 tolak 12T. Kalau T sama dengan 0, S dia sama dengan 0. Ha, betul lah kat sini. Nampak? Dekat O. So, kalau S S sama dengan 0 kan? S sama dengan 0. T sama dengan 0, maka S sama dengan 0. So, sekarang cikgu nak cari T sama dengan 6. S sama dengan negatif 5, 6 kuasa 2 tambah 2 per 3 darab 6 kuasa 3 tolak 12 darab 6.
So S kita akan dapat So kat sini kita akan dapat masa T sama dengan 6, S dia negatif 108. Okay. Oh, maksudnya dia salah arah belah sini. Sekejap eh. Okay. So kemudian bila S sama dengan S sama dengan S pula T sama dengan 9, S sama dengan negatif 5, 9 kuasa 2 tambah 2 per 3, 9 kuasa 3 tolak 12 darab 9. Okey, kat sini S dia kita akan dapat S sama dengan negatif 27. So gambar rajah tu silap sikit. Letupkan balik. Ha, cari gambar buat apa, kira dulu baru buat gambar rajah kan. Okey. So ni dia punya garis nombor. So dia start dengan kosong. Bila negatif tu T sama dengan kosong, O kan. Okey, dia dia masuk ke sini sampai negatif 108. Okey, bila T sama dengan 6, dia pusing balik dan dia berpatah balik. Okay, nampak? Dia berpatah balik sampai negatif 27. Negatif 27 ni terjadi apabila T sama dengan 9. So, jumlah jarak yang dilalui dalam 9 saat pertama dari 0 sampai ke sini adalah 108. Nampak? Okey. Kemudian dari 108 sampai ke sini berapa? Ha. So 108 tolak 27, betul tak? So 108 tolak 27 kita akan dapat 81. So kat sini kita dapat 81. Jadi kat sini jumlah jarak adalah 108 tambah 81. So kita akan dapat 189 meter. Okey, boleh. Ataupun cara lain, kita boleh kamirkan terus. Okey, kamirkan terus. Ha, ni cikgu tunjuk satu lagi cara lain. Okey, untuk cari jarak ni, kita boleh kamirkan terus hal laju. Okey. So awak tahu dia punya pergerakan, dia memula dia T sama dengan 0, S sama dengan 0. T sama dengan 6, dia ubah arah. Okey. T sama dengan 9, dia berhenti. Okey. So dia nak sampai T 9. So kita boleh buat jumlah jarak sama dengan modulus kamiran. Kamiran kita tahu kan, kamiran V. Kita mesti kamirkan V untuk dapatkan S. So kamiran V dia adalah kamiran 2T kuasa 2 tolak 10T tolak 12 DT. Dia ada had dia 0 sampai 6 T dia. Modulus balik. Tambah modulus. Dia mesti modulus sebab dia nilai negatif. 9, 6. 6 dengan 9. Dia 0 sampai 6. Dia ubah arah, kena buat asing-asing. 9, 6 pula. So, 2T kuasa 2 tolak 10T tolak 12 DT. Okay, so dari sini kita selesaikan pengamiran dia satu-satu. So, kat sini kita akan dapat 2T kuasa 3 per 3 tolak 10T kuasa 2 per 2 tolak 12T. Kurungan dia buat ayah tambah C, dia 0, 6. Nampak? Tambah tetap ada modulus. Tambah modulus. Sama juga 2 per 3 T kuasa 3 tolak 10 bagi 2 adalah 5 T kuasa 2 tolak 12 T. Tutup balik 9, 6. Ni 10 bagi 2 ni kita boleh ringkaskan. Jadi berapa? 5 kan? Okey, so tulis je 5. Okey, tutup modulus. Sama dengan masukkan nilai untuk setiap berikut tu. 6 masuk 2 darab 6 kuasa 3 per 3 ni kena tunjuk. 5 darab 6 kuasa 2 tolak 12 darab 6 tolak 0. Nampak? Okey, tambah 2 per 3 darab 9 kuasa 3 tolak 5 darab 9 kuasa 2 tolak 12 darab 9. Tutup balik. Tutup 1.
Okey. Ni satu set eh. Ha, satu set. Tolak. Ha, 6 pula. 2 per 3, 6. Kuasa 3 tolak 5, 6. Kuasa 2 tolak 12 darab 6. Tutup balik. Modulus. Okey. So kat sini kita akan dapat modulus negatif 108 tambah 81. So kat sini 189 meter. Okey, dua-dua cara boleh guna, ikut awak nak guna cara yang mana satu. Okey, next nombor 4. Satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus dari satu titik tetap O. Hal laju zarah itu pada masa T selepas meninggalkan O adalah V sama dengan 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3. A. Hitung sesaran apabila zarah itu berhenti seketika. So, daripada V nak dapat sesaran, kita perlu apa? Ya, kamirkan V tu. So, kamiran 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3 dT. Okay. So, dapat S sama dengan 2T kuasa 3 per 3 tolak 5T kuasa 2 per 2 tolak 3T. Nampak? Tambah C. So, S sama dengan kosong, T sama dengan kosong, maka C sama dengan kosong. Jadi, sesaran dia adalah 2 per 3 T kuasa 3 tolak 5 per 2 T kuasa 2 tolak 3 T. Okey. Apabila zarah itu berhenti seketika, bermaksud V dia adalah kosong. Nampak? So, V sama dengan 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3. V sama dengan kosong kan? Sama dengan kosong. So, ni apa yang perlu kita buat? Faktorkan. So, kita akan dapat 2T tambah 1. T tolak 3 sama dengan kosong. T kita akan dapat negatif 1 per 2. T kita akan dapat 3. So, negatif ni kita abaikan. Okay, masih tulis. Okey, so kita ambil T sama dengan 3, gunakan sesaran ini. So, sesaran sama dengan 2 per 3, 3 kuasa 3 tolak 5 per 2, 3 kuasa 2 tolak 3 darab 3. So, kat sini kita akan dapat negatif 27 per 2 meter. Okey, boleh? Okey, next. B. Julat masa apabila zarah itu mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan terjadi apabila A kurang daripada kosong. Nampak? So, daripada V, macam mana nak cari pecutan? Ha, dari V kita nak cari pecutan. V nak jadi nak pecutan. Pecutan adalah A adalah dV dT. Bermaksud kita perlu bezakan V dia. Jadi A sama dengan, bezakan, bawa ke sini, 4T tolak 5. Nampak? So apabila dia mengalami nyah pecutan, bermaksud A dia kurang daripada kosong. So 4T tolak 5 kurang daripada kosong. 4T kurang daripada 5. T kurang daripada 5 per 4. So dapatlah julat dia. Okey, boleh? Okey, C. Jumlah jarak pada 6 saat pertama. Jumlah jarak pada 6 saat pertama. Okey, so kita nak cari jumlah jarak 6 saat pertama. Maklumat yang awak dah dapat yang tadi tu, awak tengok kan, bila berhenti seketika, T dia berapa? T dia adalah 3 kan? Bermaksud, dari mula T kosong, dia gerak terus. Sampai T sama, sama dengan 3, dia berhenti seketika dan bertukar arah. Okay, so last sekali 6 saat. So kita nak berapa dia punya jarak. So nak boleh juga kita buat, dah ada hal laju ni, kita cari sesaran. Daripada hal laju, kita nak cari sesaran. So nak cari sesaran, kita perlu kamirkan hal laju. Okay, so kat sini kita dah ada masa dia. Jadi kita boleh teruskan. Kamiran 03. V dia adalah 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3 DT. Satu lagi adalah tambah kamiran 63.
2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3 DT. Okey, yang penting kena ada modulus sebab dia banyak jarak dia. Okey, so kat sini bila dah kamirkan, kita akan dapat 2T kuasa 3 per 3 tolak 5T kuasa 2 per 2 tolak 3T. Okey, kat sini dia punya had dia adalah 3 kosong. Modulus, jangan lupa. Okey, tambah kat sini sama juga. Dia punya fungsi sama ni. So, terus buat. 2T kuasa 3 per 3 tolak 5T kuasa 2 per 2 tolak 3T. 6, 3. Modulus juga. Okey. So, 1 per 1. Oh, masukkan nilai dia. 2 darab 3 kuasa 3 per 3 tolak 5 darab 3 kuasa 2 per 2 tolak 3 darab 3. Okey, modulus. Okey. So kat sini tolak kosong tak perlu tulis lah sebab memang kosong semuanya kan. Okay, tambah. Okay, kita masukkan 6 dulu. Modulus 2 darab 6 kuasa 3 tolak 3 tolak 5 darab 6 kuasa 2 per 2 tolak 3 darab 6. Okay, tutup kurungan. Tolak 2 warna lain pula. 2 kuasa darab 3 kuasa 3 per 3 tolak 5 darab 3 kuasa 2 per 2 tolak 3 darab 3. Tutup kurungan, modulus. Okay. So kat sini kita akan dapat berapa tadi? Negatif 27 per 2. Tutup. Tambah modulus. 27. Ni bukan 27, dapat 36. 36 tambah yang 3 tu kita dapat 36 tolak negatif 27 per 2. Okay, modulus balik. So sama dengan 27 per 2, ni kita tambahkan, tambah 99 per 2. So kita akan dapat 27 tambah 99 per 2, kita akan dapat 63 meter. Okey, boleh? Okey? Boleh? Okey, boleh juga kalau awak nak buat guna garis nombor cari sasaran 1, 1, 1. Okey, tu terpulang pada awak. Okey. Nak tunjuk ke? Okey, sekejap. Dia tunjuk. So, tadi kita cari hal laju kan. V sama dengan 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3. Kalau kita cari sasaran sahaja, kita kamirkan hal laju tu. Kamirkan hal laju, kita akan dapat yang ni. Dah tahu tadi kan? Okay. So, awak carilah. Bila sama dengan tambah C kan? Tambah C, so rumus dia sama juga. So, bila T sama dengan kosong, sasaran sama dengan kosong. Okay. Bila T sama dengan, dia berubah arah, 3. Sasaran sama dengan 2 per 3. 3 kuasa 3 tolak 5 darab 3 kuasa 2 per 2 tolak 3 darab 3. So kat sini sasaran kita akan dapat negatif 27 per 2. Nampak? Okay. So bila T sama dengan 6. Sasaran sama dengan 2 per 3, 6 kuasa 3 tolak 5 per 2 kuasa 6. 5 per 2 darab 6 kuasa 2 tolak 3 darab 6. Okey. Ha, ni cara lain eh. Okey, so sama dengan sasaran kita akan dapat 36. So macam mana kita nak, bila awak buat sasaran, awak kena lukis satu garis nombor. So bermula dengan O. O, dia akan bergerak. O dia T sama dengan kosong. Dia akan bergerak ke kiri sampai T sama dengan 3. Okay. Bila T sama dengan 3. Kat sini. Ha, kat sini sasaran dia negatif 27 per 2. Dia patah balik sampai 36. 36 ni berada bila T sama dengan 6. Nampak? So kat sini, dia jumlah jarak dia dari sini ke sini adalah 27 per 2. Faham? 27 per 2. Okey. Jarak yang kedua adalah yang ni.
tambah 27 per 2. Tambah. Satu lagi adalah yang ni. 0 sampai 36 tambah 36. So kita akan dapat 63 meter. Sama juga macam kaedah tadi. Okey, jelas. Okey, boleh eh? Okey, kita pergi ke seterusnya, nombor 5. Haikal bermain kereta kawalan jauh di sepanjang landasan yang lurus. Pecutan diberi oleh A sama dengan 12 tolak 4T selepas kereta kawalan itu melalui titik O. Hitung A, hal laju maksimum. Bila hal laju maksimum, dvdt sama dengan kosong. Dvdt ni adalah A. A sama dengan kosong. Maka 12 tolak 4t sama dengan kosong. So 4t sama dengan 12, t sama dengan 3 saat. Okay, so bila hal laju daripada A nak pergi ke hal laju, kita buat apa? Daripada A kita nak cari hal laju, kita kamerkan A. So ni kena ingat eh, kamerkan A. So V sama dengan kamiran 12 tolak 4T D T. So V sama dengan 12 T tolak 4T kuasa 2 per 2 tambah C. So kat sini kita tahu V sama dengan 12 T tolak 2 T kuasa 2 tambah C. C dia, dia tak bagi tahu apa-apa. T sama dengan kosong, V sama dengan kosong. Jadi C dia pun kosong. Maka V dia adalah 12 T tolak 2 T kuasa 2. So kat sini hal laju maksimum apabila T sama dengan 3 saat, masukkan ke dalam persamaan. V sama dengan 12 darab 3 tolak 2 darab 3 kuasa 2. So kita akan dapat 12 kali 3, 36 tolak 3 kuasa 2, 9 kali 2, 18. So dapat 18 ms kuasa negatif 1. Okey, selesai. Okey, B. Nilai-nilai T dalam saat apabila hal laju kereta itu sifar. V sama dengan kosong. Hal laju sifar maksudnya V sama dengan kosong. Hal laju tadi kita dapat adalah V sama dengan hal laju kita dapat tadi. Ni nampak tak? Okey. V sama dengan 12T tolak 2T kuasa 2. 12T tolak 2T kuasa 2. Sifar. So samakan dengan kosong. Ni boleh faktor. Kita akan fakturkan 2T kat luar, 6 tolak 2. 2 pula. 6 tolak T sama dengan kosong. Maka 2T sama dengan kosong. T sama dengan kosong. 6 tolak T sama dengan kosong. T sama dengan 6. Okay. C. Jarak apabila kereta kawalan itu pada saat kelima. Okay. So jarak. Hal laju adalah 12 T tolak 2 T kuasa 2. So nak cari sesaran, kita kamerkan hal laju. So kamerkan hal laju, kita akan dapat okey, dt. So kamiran dia kita akan dapat 12t kuasa 2 per 2 tolak 2t kuasa 3 per 3 tambah c. So bila ni s, s sama dengan kosong, t sama dengan kosong, maka c sama dengan kosong. Jadi s sama dengan 6t kuasa 2 tolak 2 per 3 t kuasa 3. Yang ni kena ingat. Okey. Kemudian, so dia nak cari jarak pada saat kelima. Bila pada saat kelima bermaksud S5 tolak S4. Okey. Maksudnya pada saat kelima, dia macam contoh macam ni. Dia dah bergerak. Ini bila T sama dengan 5. Ini bila T sama dengan 4. Dia nak pada saat kelima tu berapa jarak dia. So sesaran yang T sama dengan 5 tolak sesaran T sama dengan 4. Masukkanlah nilai dia. 6 darab 5 kuasa 2 tolak 2 per 3 darab 5 kuasa 3 tolak, ni untuk yang pertama.
Tolak. Yang kedua, 6 darab 4. Kuasa 2 tolak 2 per 3 kuasa 4. 2 per 3 darab 4 kuasa 3. Salah cakap. So, kita akan dapat 200 per 3 tolak 160 per 3. Kita akan dapat 40 per 3 meter. Okey, selesai nombor 5. Okey, terus kepada soalan nombor 6. Raja di sebelah menunjukkan Azlan yang sedang berjalan melalui sebuah jabatan lurus dalam masa 25 saat. Okey, hal laju Azlan pada masa T saat adalah ini. Okey, nilai T apabila pecutan bagi Azlan adalah sifar. So, daripada V nak pergi ke A, apa perlu kita buat? Okey, untuk A, awak tahu pecutan sama kosong. Okey, so kat sini kita nak tahu hal laju maksimum. Hal laju maksimum terjadi bila dvdt adalah kosong. Dvdt adalah kosong yang tadi awak kira tadi tu kan? Dvdt. dvdt adalah berapa tadi awak kira? 3 per 4 tolak 3 per 50 T sama dengan kosong. Maka T tadi kita dapat 25 per 2 saat. Okey. So, bila hal laju maksimum, mana V dia tadi? Okey. V sama dengan 3 per 4 T tolak 3 per 100 T kuasa 2. Masukkan nilai T ni ke dalam fungsi ini. So, kita akan dapat V sama dengan 3 per 4 T dia 25 per 2 tolak 3 per 100 T dia 25 per 2 kuasa 2. Ya Allah, tulisan 25. Okay, so kita akan dapat V dia adalah berapa 75 per 16 ms negatif 1. Ni awak kira balik, takut saya tersalah kira. Okay, so dah selesai B, kita pergi ke C. Jarak yang dilalui oleh Azlan. So, jarak yang dilalui oleh Azlan. Jarak S. S sama dengan kamiran V. Nampak? Okay. So, kat sini. Kamiran V. So, S sama dengan kamiran 3 per 4. T tolak 3 per 100. T kuasa 2 dt. So, kita kamerkan dia. Kita akan dapat 3 per 4 T kuasa 2 per 2 tolak 3 per 100 T kuasa 3 per 3. Nampak? Tambah C. So, kita akan dapat 3 T kuasa 2 per 8 tolak T kuasa 3 per 100. Okay, S dia, okay? So, yang ni bila semua kosong, C adalah kosong lah. Okay. Jadi, kita dah dapat sasaran ini. So, dia kata dia berlari 25 saat. Maka, S sama dengan 3 per 8, 25 kuasa 2 tolak 25 kuasa 3 per 100. So, kat sini kita akan dapat sasaran dia adalah 625 per 8 meter. Okay. Selesai untuk latihan formatif. Okay, boleh buat sendiri. Kalau tak boleh, boleh rujuk sini untuk dapatkan jawapan yang betul. Kita sambung lagi selepas ini untuk next aplikasi gerakan aplikasi kinematik gerakan linear. Okay, jumpa lagi.